HP kentangnya sampai jatuh tuh tragedinya. Jadi lanjut lagi ya. Halo Hidden Lovers, welcome back to my channel. Jumpa lagi di channelnya Indra Bruno. Nah guys, kali ini ya ini ngadain challenge ya, challenge bukan challenge ya, kalau challenge itu kan babi. Challenge ya, challenge tidur di dalam hijet 1000. Nah, ini ya guys, ini lagi tidur di dalam hijet ya, di kursi tengah. Ini kan si Bruno kursi tengahnya udah pakai yang 3 baris ya, tuh. Jadi bisa dipakai buat tidur anak nih guys. Ini kelebihan hijet ya nih. Harga murah meriah ya. Tuh dia sambil tertidur pulas ya. Nah, enak perjalanan malam itu nggak panas ya, soalnya kalau pakai hijet itu kan kayak Pajero ya, panas Pajero. Perjalanan siang hari, jadi kita perjalanan malam hari. Nah ini challenge ya, tidur dan berhasil tidur ya guys ya, tidur di dalam mobil si Bruno. Nah ini dia guys. Oke, nanti kita coba angkat ya, mudah-mudahan nggak bangun ya. Nah kita coba pindah ya, kita mau ke rumah. Ini udah nyampe soalnya nih, udah nyampe ke rumah ya guys ya. Nah, oke kita coba angkat ya. Kasihan juga kalau misalkan dibiarin nyampe besok pagi di sini, gak mungkin ya guys karena masih kecil. Nah ini kita angkat pulang ke rumah ya guys ya. Nah buat kalian nih, pokoknya like dulu guys, like dulu, like ya. Oke, itu challenge-nya ya, tidur pulas di dalam mobil si Bruno guys. Guys, jadi itu dia ya, buat kalian yang nyari mobil-mobil tua ya, yang nyaman di kantong, perawatannya ringan, mesinnya bandel. Jadi lanjut ya yang tadi ya, ada tragedi dulu tadi ya, HP kentangnya sampai jatuh tuh tragedinya. Jadi lanjut lagi ya. Teman-teman yang nyari mobil yang pas di kantong ya, kisaran harga 10 sampai 15 atau 10 ke bawah juga banyak ya. Recommended dari saya ya, rekomendasinya ya, kalian cari hijet 1000 aja guys. Itu di media sosial Facebook kalian bisa searching ya, hijet 1000. Itu nanti bakal muncul ya penjualan hijet 1000, mulai dari harga 10 juta ke bawah sampai 10 juta ke atas. Itu banyak, tergantung modifikasi dan juga kelengkapan surat-suratnya ya guys ya. Jadi menurut saya ya, buat kalian yang gak mau kehujanan, gak mau kepanasan, harganya kan lebih murah dari motor ya, hijet 1000 menjadi solusi nih buat kalian. Bisa juga dipakai buat sehari-hari, dipakai usaha juga bisa ya guys ya. Jadi pokoknya yang nyari apa ya, nyari kendaraan ya, ya, tapi punya uang minim, ya hijet 1000 solusinya guys. Nah terima kasih banyak buat kalian yang sudah menonton video saya kali ini. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya ya guys ya, agar channel saya bisa terus berkembang. Dan jangan lupa bantu target saya ya, di akhir pertengahan ini mencapai 10.000 subscriber ya. Mudah-mudahan tercapai ya. Itu juga harus ada bantuan dari teman-teman semuanya ya. Jadi video saya bisa di-share, bisa di like atau dibagikan ya dimanapun media sosial kalian, sehingga nanti saya bisa mendapatkan 10.000 subscriber ya guys ya.
Oke, itu saja video kali ini dan terima kasih sudah menonton. Akhir kata dari saya, salam madep Indonesia.